dengan si Fuin guys. Mantap. Si Fuin dari Miri nih. Woi. Assalamualaikum. Boleh. Waalaikumsalam. Oh, dahsyat betul. Tengok kita bersama Kreats. Ya, yeah. Yes. Okey, kita planning pergi mana? Planning pergi JE Bandel dengan besok kita planning mau pergi tamu 10 tu. Ya, okey guys. Sekarang sudah sampai dekat kawasan ni, nama dia Asia City kan? Ya, so saya bersama Akmal Kreats. Wow, power. Jom guys, Akmal bagi tahu ada satu bundle dekat KK ni yang betul-betul barang banyak. Ni dia guys, JE Bundle. Mari kita pergi review dia punya kedai. Bukan review lah, kita planning selam sekali lah. So kita cuma pergi kedai bundle yang viral, yang fenomena aja. Okey, kalau kamu orang mau datang JE Bundle ni, betul-betul depan Center Point kan? Ini tahun-tahun 2000 kan, ini kawasan aku lah jalan. Sebab dulu terminal bus di sana. Kan, kalau mau pergi nanam, balik pergi menggatal tu. Lepas tu, CP ni tempat lepak lah, makan nasi ayam RM2.50 dulu kan? RM3.50 Lepas tu dulu, ada satu kedai roti di situ. Kalau malam, dia bagi macam separuh harga kah? Roti bakery ke? Ya, kedai bakery. Masih ada kah? Apa nama dia? Lupa sudah, tapi kawasan tu di situ. Memang di situ. Jadi kalau macam kami balik mau naik bus tu kan, memang kita pok singgah situ. Kalau lebih 8 malam tu dia jadi macam separuh harga gitu. Separuh harga. Jadi habiskan dengan roti. Ya, masa tu kami student kan, tak cukup makan. Jadi terpaksa tunggu offer lah. So macam ni jugalah, kita terpaksa tunggu offer kalau mau pergi kedai bandel. Okey, kita nak story sikit. Akmal ni daripada Kreats. Okey, Kreats ni saya follow dia daripada last year lah. Nah, dari tahun lepas saya suka tengok dorang punya konten kan. Dorang punya macam semangat tu paling penting. Thank you bro. Semangat tu saya suka. Okey, dia dengan Hisham tu. Lepas tu terkejut aku sampai pergi Indonesia kamu menyelam. Sana dorang panggil cakar kan? Cakar. Apa gitu? Baju bekas. Oh, baju bekas, baju bekas, betul betul. Baju bekas lah. Baju bekas, ada yang panggil cakar, ada yang panggil macam kalau rombengan tu sebelah kami lah, Tawau sana kan. Oh, dahsyat bro. Jadi Akmal, jom. Jadi, go. Kita masuk nih. Oh, kalau tengok guni guys, macam Jepun lah. Tapi kalau tengok kot dia tu macam kot barang Korea pula. Guni kuning macam ni, color macam ni selalu Jepun yang bikin. Kalau Korea ni dia lebih kepada macam color kuning yang macam kuning betul tu. Tapi kalau tengok kot dia, boleh jadi dia Korea. Sebab macam ni kan dia HHR, maknanya dia household ramesh lah. Tapi kalau mau senang, kita tanya dia punya toke. Tapi kalau ikut saya punya pengalaman, isi dia macam Korea. Tapi apapun kita tanya dia punya toke lah, senang. Kami dengan Akmal vlogging dulu sikit, buat review sikit, nanti baru kami menyelam. Okey guys, nanti apa kami dapat nanti kami share lah. Jom. Kalau dari segi harga di sini RM15, t-shirt Uniqlo plain. Okey lah, tapi semua branded lah. Ni Uniqlo bersih semua kan. Clean. Macam baru. RM15. Ni zaman aku mula-mula main bundle ni, barang aku paling suka lah ni, jaket tipis ni. RM15 je guys. So banyak jaket hiking pun ada sini. Memang barang baru buka lah. Color dia cantik guys lah. Stopi pun ada. Okay guys, yang paling special pasal Sabah ni, dia famous dengan kolam dia ni. Asal ada tempat bandel, mesti ada tempat kolam ni. Dia memang bagi orang menyelam dekat dalam ni.
Oke guys, nih dorang memang top up barang. Macam mana bang, top up barang dia? Hari-hari bang. Hari-hari kah setiap jam? Kurang tambah, asal kurang tambah. Aku tengok aja setiap jam ya kamu tambah. So yang adik ini buat apa nih? Buka stok lama? Ya buka stok lama, kita buang tinggi harga 5 ringgit. Oh sekarang harganya berapa? Harga sekarang 15. 15, nah. Jadi nanti keluar daripada hanger? Terus buang tinggi 5 ringgit. Masuk dalam kolam tuh, ya. Dalam box tuh. Oke okay guys, ini kalau dia 15 ringgit, biasa berapa lama gantung 15 nih bang? Paling pun 3 hari lah. Oh, lepas 3 hari, kontrak jalan. Oke, dia gantung harga 15 selama 3 hari saja guys. Lepas tu dia akan keluarkan daripada hanger ni, masukkan dalam bakul tu, jadi 5 ringgit satu. Lepas 5 ringgit, dia jadi berapa lagi? Oh, dia tidak... Kalau nak habis pun bagi orang pajak lah. Oh, bagi orang pajak lah. Oke. Okay. Ini barang ni masih cantik bang, ni ada Balenciaga lagi ni. Ni. Ni masih ada Balenciaga lagi. Cuma mungkin orang tak angkat lah kan. Ih, Adidas lagi tu. Ya Allah, 5 ringgit ya. Semua barang masih cantik ni. So, sekarang 15. Buka dari hanger jadi 5 ringgit. Wow. Semua barang pun begitu. Semua barang macam itu. Termasuk yang ni juga. Kemeja jeans ni. Yang ni, suar color ni. Sama juga. Sebab itulah guys. Akmal suggest dengan aku datang pergi JE Bandel ni. Oh. Mal, yang paling susah aku nak cakap ni. Ha? Kita 2 jam dekat kedai ni. Itulah, 2 okay? jam. 2 jam tu maksudnya kedai tu memang power lah. Power. Bukan apa, kami suka tengok orang ramai datang. Kan? Dia nak putus-putus orang. Orang tidak berhenti. Kalau tidak berhenti ni mesti ada sebab dia. Sebab dia besar. Murah. Barang baru. Barang latest-latest. Itu yang penting tu. Fresh lagi. Fresh. Lepas tu mungkin layanan staff dia bagus. Layanan staff dia okey. Itu yang penting tu. Sebab aku tengok dari tadi tidak berhenti ni kedai ni. Loh. 2 jam kita 2 di sini. Tidak berhenti orang. Tidak kosong lah, tidak pernah kosong. Sambil-sambil selam, kita rekod Akmal okay. Tengah vlogging dekat channel Cree Arts. Dapat apa Mal? Hah? Dapat apa? Topi Red Sox. Red Sox, 5 ringgit ya? Boleh lah kan? Esok insya Allah kita try lah datang sini besok. Esok kita try lah. Steady guys. Belum pernah kami pergi kedai bandel. Sampai 2 jam setengah duduk dekat dalam. Kami sampai 2 jam setengah duduk dekat JE Bandel Asia City, Kota Kinabalu. Sebenarnya banyak barang cantik dalam. Banyak, terlalu banyak. Sampai tak tahu nak pilih mana satu guys. So insya Allah besok kita try sambung vlog ni. Sebab kami try nak dapatkan view dia orang tengah serbu besok. Jadi insya Allah guys, jangan lupa subscribe channel Cree Arts. Dapat satu. Original lah, MLB.
Oke, okay, original MLB, mantap. Red Sox nih, 5 ringgit ya? 5 ringgit, itu yang best itu. Aduh, 5 ringgit ya guys. 5 ringgit ya guys. Oke, okay, so mak, jom kita cari tempat lain lagi lah. Cari tempat lain, okay. Film. Jangan lupa subscribe dulu ah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Sifu Winnya Channel dan Create Channel. Oke, okay, thank you bro. Saya suka betul dorong punya nih, confident nih, Create nih.